Halo semua, kali ini Kidul Official akan mengajak kalian semua untuk berkunjung ke Sendang Tirto Kamandanu yang berada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Seperti apa tempatnya? Ikuti terus video berikut ini. Kabupaten Kediri ada sebuah wisata edukasi sekaligus wisata budaya yang perlu kalian kunjungi. Namanya adalah Sendang Tirto Kamandanu. Lokasinya di Dusun Menang, Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sekitar 200 meter ke arah utara, dari lokasi petilasan atau tempat moksanya, Raja Kediri Sri Aji Jayabaya, yang dikenal dengan ramalan masa depan tentang Nusantara ini. Tempat ini dipercayai sebagai tempat bersuci Raja Jayabaya ketika masih hidup. Dahulu, Sendang Tirto ini bernama Kalasunya, yang artinya sepi dari penyakit. Yayasan Honda Tento bersama Hamengkubuwono IX sempat melakukan pemugaran pada tahun 1980 dan kemudian diubah namanya menjadi Tirto Kamandanu yang berarti sumber kehidupan. Pada sendang ini, terdapat beberapa arca Hindu, diantaranya arca Trimurti dan arca Ganesha, yang merupakan simbolis kerajaan Kediri yang dulu didominasi oleh agama Hindu. Pada setiap sudut sendang juga terdapat patung Hindu, di antaranya Batara Indra, Batara Brahma, Batara Surya, dan Batara Bayu. Keempatnya melambangkan unsur kehidupan manusia,
Hal itu karena manusia tidak dapat hidup tanpa keempatnya. Orang-orang yang datang ke sini umumnya melakukan ritual keagamaan mereka, baik berdoa ataupun mandi. Orang-orang percaya dengan mandi di sendang ini akan menghilangkan segala penyakit. Menurut juru kunci sepuh Sendang Tirto Kamandanu, sebelum Prabu Jayabaya melakukan paramamoksa atau kembali menghadap Tuhan berserta raganya, Sang Prabu datang ke sendang ini untuk melakukan ritual melukat atau mandi dan bersuci. Sesuai dengan namanya, Sendang Tirto Kamandanu ini merupakan kolam alami yang berisi sumber mata air yang memberi kegunaan atau kehidupan bagi makhluk hidup. Tidak hanya berupa sendang, di lokasi ini juga terdapat petilasan Eyang Sri Gati Sri Gading. Mereka adalah pasangan suami istri, Abdi Kinaseh Prabu Sri Aji Jayabaya. Kompleks sendang ini berbentuk seperti lapangan bulat yang dipagari memutar, yang di sisi pinggirnya berupa jalan yang bisa dilalui kendaraan. Tempat ini buka 24 jam penuh. Paling ramai orang mandi di sini di saat tengah malam pergantian hari. Mandi dan datang ke tempat ini tidak dipatok tiket masuk, tapi ada kotak amal boleh mengisi dan boleh tidak. Ada juru kunci yang akan memandu bila diperlukan. Itulah tadi destinasi wisata kita ke Sendang Tirto Kamandanu yang berada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe channel Kidul Official agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.